叶辰成魔，屠戮圣灵，咒，无可救药，他没死，只是发酵。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Xian yang diculik oleh Yin Ji Yuan untuk memancing kedatangan Ye Chen. Sehingga pada akhirnya Ye Chen datang untuk menyelamatkan muridnya yaitu Xian yang telah menjadi sandera. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Xian yang tertusuk panah dia pun lemas dan terjatuh seperti sedang sekarat. Dengan cepat Ye Chen melesat menghampirinya dan menahannya agar tidak terjatuh. Ye Chen berkata kepada Xian bahwa dia akan berusaha untuk menyelamatkannya agar Xian tidak meninggoy. Ye Chen pun menyalurkan sedikit kekuatannya agar Xian dapat bertahan dan tidak meninggoy. Sebelum kematiannya, Xian berterima kasih kepada Ye Chen yang telah menjadikan dia sebagai muridnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Xian lemas dan dia pun menutup mata sehingga membuat Ye Chen sangat bersedih. Sementara di sisi lain Ji Yuan malah menertawakan Ye Chen yang sedang bersedih memangku muridnya. Ye Chen kemudian melepaskan Xian dari pangkuannya dan tiba-tiba energi iblis memenuhi seluruh tubuhnya. Energi iblis menjulang ke langit dan keluar dari tubuh Ye Chen itu karena dia sekarang sedang marah dan bersedih karena muridnya telah meninggoy. Yin Ji Yuan juga tidak menyangka ternyata energi iblis yang ada di dalam tubuh Ye Chen benar-benar sangat kuat. Ye Chen pun menatap ke arah Yin Ji Yuan dan dia dipenuhi dengan rasa benci dan marah dendam kepada Ji Yuan yang telah membunuh Xian. Melihat itu Ji Yuan mengeluarkan sebuah jimat dan dia berkata kepada jimat tersebut bahwa Ye Chen telah berubah menjadi iblis dan membantai makhluk hidup. Surat jimat tersebut kemudian menghilang dan menuju ke tempat tiga sekte besar. Ye Chen yang marah segera melesat namun serangannya berhasil diblokir oleh kekuatan segel naga Taiksu dari Ji Yuan. Namun ternyata kekuatan Ye Chen benar-benar sangat kuat dan mampu melemparkan Ji Yuan sampai memuntahkan seteguk darah. Setelah itu Ye Chen nampak semakin marah, dia pun terus memukuli Ji Yuan sampai babak belur. Sementara di sisi lain, di tempat sekte Qingyang, surat jimat dari Ji Yuan meledak dan mengeluarkan suara bahwa Ye Chen telah menjadi iblis dan dia membantai para makhluk hidup. Cheng Kun yang mendengar itu, dia nampak gembira karena sekarang sepertinya sekte Heng Yu sedang terjadi kekacauan. Surat dari Ji Yuan juga meledak di tempat sekte Qingyun sehingga membuat para tetua yang ada di sana nampak sangat terkejut dan bingung. Di tempat Akijuge juga surat tersebut meledak dan mengeluarkan suara yang berkata bahwa Ye Chen telah menjadi iblis dan membantai para makhluk hidup. Di wilayah kota Pil, ketua Dan Chen nampak sedang cemas dan dia merasakan ada sesuatu yang berbahaya yang menimpa kepada Ye Chen. Pada saat ini di puncak sekte Heng Yu, Haotian Xuanzhen memohon kepada Cuk Xuan agar mau merayu Ye Chen agar bisa kembali ke tempat keluarganya. Namun Bu Guru Cuk Xuan juga tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa merayu Ye Chen. Haotian Xuanzhen dia merasa putus asa dan setelah itu pergi meninggalkan wilayah sekte Heng Yu menuju ke tempat keluarganya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba selembar jimat surat meledak dan berkata bahwa Ye Chen telah menjadi iblis dan dia sekarang membantai makhluk hidup. Sehingga membuat Bu Guru Cuk Xuan dan para murid di sekte Heng Yu terkejut dan bingung dengan suara tersebut. Di tempat lain, masih di wilayah sekte Heng Yu, Ding Tian dan yang lainnya sedang berkumpul. Namun tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari sebuah surat yang meledak yang berkata bahwa Ye Chen telah menjadi iblis dan dia membantai para makhluk hidup. Ding Tian yang mendengar itu, dia sangat terkejut dan nampak tidak percaya sedikit pun.
Di tempat Tong Xuan juga terdengar suara dari Ji Yuan yang berkata bahwa Ye Chen telah menjadi iblis dan dia membantai makhluk hidup. Tetua Tong Xuan nampak gembira setelah mendengar berita dari anak buahnya yaitu Ji Yuan. Sementara di tempat lain Ye Chen terus dengan sekuat tenaga memukuli Ji Yuan yang telah membunuh muridnya. Ji Yuan sedikit kecewa karena orang-orang yang telah dikirim surat melalui jimatnya belum juga datang ke tempat itu untuk menyelamatkannya. Jika terus begini kemungkinan dia akan mati di tangan Ye Chen. Ye Chen yang melihat Ji Yuan masih tidak berdaya, dia pun segera melompat ke udara dan mengeluarkan energi spiritualnya. Ji Yuan yang melihat itu, dia meminta kepada naga kuno Taixu jahat untuk segera meminjamkan kekuatannya untuk melawan Ye Chen. Namun ternyata si naga tidak ingin meminjamkan kekuatannya. Si naga berkata untuk meningkatkan kekuatan Ji Yuan hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan hati iblis saja. Setelah mendengar itu, Ji Yuan mengeluarkan sedikit kekuatannya dan berhasil memblokir lemparan energi spiritual dari Ye Chen. Ye Chen yang melihat serangannya berhasil diblokir oleh Ji Yuan, dia pun nampak semakin marah dan sekarang kekuatannya meningkat. Ji Yuan kemudian memakan hati iblis dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi seorang praktisi yang berasal dari sekte Qingyang. Dia pun kemudian berlari kabur seperti ketakutan sambil berkata bahwa Ye Chen yang telah berubah menjadi iblis ingin memburunya. Ye Chen segera mengekstrak kekuatannya dan melemparkan energi kekuatannya, namun tiba-tiba berhasil diblokir oleh kekuatan lainnya. Dan ternyata geng, di sana sudah berdiri 4 tetua hebat dari sektenya masing-masing. Mereka tidak menyangka Ye Chen yang memiliki masa depan cerah malah sekarang berubah menjadi iblis. Ji Yuan yang sedang berubah menjadi seorang praktisi dari sekte Qingyang, dia pun melaporkan bahwa Ye Chen telah membantai manusia dan mempraktikkan kekuatan iblis. Mendengar itu, semua tetua yang ada di sana sangat percaya dengan perkataan dari Ji Yuan, karena mereka melihat di sana banyak sekali mayat manusia yang bergeletakan tidak berdaya. Padahal itu semua sebenarnya geng dibantai oleh Ji Yuan sendiri. Tetua Wu yang melihat itu, dia nampak gembira karena memiliki alasan untuk menyudutkan Ye Chen. Dia berkata kepada semua orang yang ada di sana bahwa sekarang mereka harus membunuh Ye Chen karena telah menggunakan kekuatan iblis. Ye Chen yang dipitnah, dia berkata bahwa mereka seharusnya tidak menuduh Ye Chen sebagai seorang pembunuh, karena mereka tidak pernah melihat apa yang telah dilakukan oleh Ye Chen sebelumnya dan tidak memiliki bukti untuk menuduh Ye Chen. Ling Jin tidak mau banyak bacot, dia pun memerintahkan semua tetua untuk segera mengeksekusi Ye Chen yang telah dipenuhi dengan kekuatan iblis. Ye Chen nampak sangat kesal dan marah karena mereka ingin menegakkan keadilan dengan cara membunuh orang yang telah dirasuki oleh kekuatan iblis. Namun ternyata mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Semua tetua dan semua murid sekte Qingyang yang ada di sana mengeluarkan energi kekuatannya dan melemparkannya ke arah Ye Chen. Namun serangan tersebut berhasil diblokir dengan mudah oleh Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan kekuatan energi petirnya dan berhasil mengalahkan beberapa orang murid yang ada di sana. Namun serangan petir tersebut ketika menyerang kepada para tetua, mereka dapat dengan mudah menangkisnya. Dan akibat serangan dari Ye Chen membuat semua tetua yang ada di sana menjadi semakin marah kepada MC kita Ye Chen. Tetua Ling Jin mengeluarkan sebuah tombak jimatnya dan kemudian dia melemparkan tombak tersebut mengarah kepada Ye Chen. Ye Chen berusaha dengan sekuat tenaga memblokir tombak jimat dari tetua Ling Jin. Namun ternyata kekuatan tombak jimat tersebut sangat kuat dan berhasil menusuk tubuh Ye Chen hingga menyebabkan dia sekarat. Para murid dari berbagai sekte yang sudah sampai di sana, mereka nampak sangat gembira karena Ye Chen sepertinya akan segera meninggoy. Para tetua dan juga para murid yang ada di sana segera mengarahkan panah-panah energi spiritual mereka yang mengarah langsung kepada Ye Chen, sehingga membuat Ye Chen tidak bergerak lagi dan dia sepertinya akan segera meninggoy. Dia bertekad di dalam hatinya akan membalaskan ini semua kepada mereka semua jika dia memiliki kehidupan yang kedua. Adegan tersebut dilihat juga oleh Bu Guru Cuksuan dan dia nampak sangat bersedih ketika melihat Ye Chen terpanggang banyak sekali panah-panah energi spiritual. Tidak lama setelah itu, Ding Tian dan tetua lainnya dari sekte Heng Yu juga sampai di sana. Mereka semua sangat bersedih karena melihat Ye Chen yang sudah tidak berdaya.
Bu Guru Cuksuan kemudian menghilangkan panah-panah yang menusuk pada tubuh Ye Chen dan dia pun membaringkan Ye Chen di pangkuannya. Ye Chen berkata bahwa sayang sekali dia saat ini belum bisa menikahi Cuksuan, malah harus meninggoy terlebih dahulu. Cuksuan juga sangat bersedih karena sebelumnya dia selalu berpura-pura tidak mencintai Ye Chen, padahal sebenarnya di dalam hati dia sangat mencintai Ye Chen. Cuksuan sangat berharap agar Ye Chen bisa hidup kembali untuk bisa menikahinya. Haduh geng, sangat sedih sekali jika melihat percintaan mereka berdua yang harus berakhir seperti ini. Cuksuan berkata bahwa dia ingin menjadi pasangan pengantin untuk Ye Chen. Tidak lama setelah itu tubuh Ye Chen menjadi lemas dan sepertinya sekarang dia telah kehilangan nyawanya. Cuksuan sangat bersedih dan dia pun meneriakkan nama Ye Chen yang dia kira telah meninggoy. Beberapa saat kemudian tiba-tiba rambut Cuksuan juga berubah menjadi warna putih sama seperti Ye Chen. Sedangkan para tetua dan para murid yang ada di sana hanya melihat Ye Chen yang berada dalam pangkuan Cuksuan dan ditangisi oleh Cuksuan. Tetua Supu berkata bahwa ternyata Cuksuan benar-benar sangat mencintai Ye Chen sampai-sampai rambutnya berubah menjadi putih. Tiba-tiba mata immortal Ye Chen bercahaya namun semua orang tidak menyadarinya. Tetua Ling Jin juga sedikit merasa sedih ketika melihat Cuksuan benar-benar sangat mencintai Ye Chen namun sekarang dia harus meninggoy. Tapi tetap Tetua Ling Jin harus menghancurkan tubuh Ye Chen karena sekarang dia telah dipenuhi dengan kekuatan iblis. Dia bahkan memerintahkan para tetua dari sekte Heng Yu untuk menyingkir karena dia akan memberi hukuman kepada Ye Chen. Tetua Wu berkata bahwa jenazah Ye Chen harus dibakar sebagai hukuman karena memiliki kekuatan iblis. Namun para tetua dari sekte Heng Yu berdiri tegak dan mereka tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Cuksuan juga kemudian melepaskan Ye Chen dari pangkuannya dan dia berdiri gagah akan menghadapi siapa saja yang ingin menghancurkan tubuh Ye Chen. Mereka semua juga sangat terkejut karena tiba-tiba saja kekuatan Cuksuan meningkat menjadi sangat kuat. Karena ternyata Cuksuan telah membakar esensi spiritualnya untuk meningkatkan atau memiliki kekuatan hebat secara paksa. Tetua Ling Jin berkata, apakah Cuksuan ingin menantang semua praktisi yang ada di seluruh dunia? Karena Cuksuan malah ingin melindungi kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh Ye Chen. Cuksuan kemudian berkata bahwa siapapun jika ingin mengambil tubuh Ye Chen maka mereka harus menghadapi dirinya terlebih dahulu. Ling Jin yang nampak sangat marah segera mengeluarkan energi kekuatannya dan melemparkan ke arah Ding Tian dan kawan-kawan. Namun serangan tersebut berhasil ditahan dengan mudah oleh ketua sekte Ding Tian. Tidak lama setelah itu datanglah tetua Tong Xuan dan dua orang tetua lainnya. Tong Xuan memerintahkan muridnya yaitu Ding Tian untuk jangan ikut campur dengan urusan ini. Apalagi sekarang Ding Tian adalah seorang ketua sekte yang tidak boleh melindungi seseorang yang memiliki kekuatan iblis. Karena jika mereka ingin melindungi kekuatan iblis maka reputasi sekte Heng Yu maka akan hancur di hadapan semua orang. Ding Tian kemudian berkata bahwa Ye Chen bukanlah seorang iblis dan dia bisa mengendalikan dirinya. Apalagi sekarang Ye Chen telah mati, jadi Ding Tian ingin mencari keadilan untuknya. Mendengar itu, tetua Tong Xuan menjadi sangat marah karena muridnya berani menantang kepadanya. Dia pun kemudian mengekstra kekuatannya dan tiba-tiba sebuah tangan besar energi spiritual muncul di udara. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan berhasil memblokir energi tangan dari tetua Tong Xuan. Tidak lama setelah itu muncullah Aki Juge di tempat itu. Tong Xuan memerintahkan Juge Yu untuk jangan ikut campur dengan urusan pribadi sekte Heng Yu. Namun si Aki Juge malah berkata bahwa dia ingin ikut campur dengan urusan ini dan ingin baku hantam melawan Tong Xuan. Tong Xuan sangat marah karena berani ditantang oleh Aki Juge dan langsung mengeluarkan kekuatan tubuh energi spiritual yang sangat besar. Namun ternyata kekuatan si Aki juga tidak bisa dianggap remeh dan dia juga bisa mengeluarkan kekuatan tubuh spiritual yang sangat besar. Kedua tubuh energi spiritual yang sangat besar kemudian beradu pukulan di antara mereka yang menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Beberapa murid dan juga beberapa tetua yang ada di sana nampak sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki mereka berdua. Ling Jin kemudian berkata bahwa Juge Yu telah menantang aliran kebenaran dengan melindungi seseorang yang memiliki kekuatan iblis. Setelah itu, para tetua bergabung di belakang Tong Xuan. Sedangkan para tetua lainnya yang berasal dari sekte Heng Yu bergabung dan berdiri di belakang Aki Juge Yu.
Ketika mereka semua akan bertarung, tiba-tiba mereka semua tidak jadi karena di sana muncul ketua kota Pil Danchen. Danchen memerintahkan mereka semua untuk jangan baku hantam satu sama lain. Danchen berkata bahwa dia akan melindungi mayat Ye Chen karena dia merupakan sain dari kota Pil. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana yang tadinya ingin menghukum Ye Chen sedikit kebingungan. Karena mereka sepertinya tidak berani kalau harus menyinggung Danchen dari kota Pil. Kekuatan tubuh besar dari Aki Juge dan Tong Xuan kemudian menghilang karena mereka tidak jadi bertarung. Cuk Xuan kemudian membawa pergi tubuh Ye Chen dari tempat tersebut. Sementara itu Ye Chen yang berada di alam bawah sadarnya, dia nampak sangat terkejut karena sudah berada di suatu tempat yang sangat aneh. Dia pun terbangun dan mengira bahwa dia sekarang telah meninggoy. Namun tiba-tiba suara terdengar yang berkata bahwa saat ini Ye Chen sedang berada di alam bawah dan dia belum mati. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.